Olahraga di masa bulan puasa tetap boleh dilakukan. Tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Salah satunya yang pasti itu adalah timingnya. Waktu olahraganya kapan sih? Untuk masa puasa ini better sebelum buka atau sesudah buka? Tapi kalau sesudah buka, Dok, masa habis makan langsung olahraga ya? Memang iya sih, harus nunggu dulu 2-3 jam. Jadi olahraganya pun tidak seperti yang sebelumnya. Misalkan yang sebelumnya bisa sampai 40, 1 jam, maksimal sekitar 30 menit saja. Dan itu pun sebaiknya dilakukan di ruang ber-AC, jangan di outdoor. Karena kenapa? Untuk menghindari terjadinya dehidrasi akibat keringat yang berlebih. Nah, setelah buka, minum cairan harus terutama itu kan. Setelah itu gimana lagi sih, olahraga macam apa sih? Tidak ke arah penguatan, itu yang pasti. Kenapa? Kita hanya memaintain kekuatan otot, massa otot bisa berkurang. Nah, untuk mempertahankan massa otot, kita olahraga. Jadi arahnya bukan untuk penguatan atau membentuk otot yang sampai segede-gede gajah gitu, tidak gitu. Kita hanya memaintain supaya ototnya tidak menciut. Minum tetap harus setelah buka sampai ke sahur, itu tetap harus memenuhi kriteria 2 liter per hari. Setelah itu tidur minimal 8 jam, minimal. Rata-rata 8 jam lah, kadang ada yang sampai 6 jam. Salam sehat untuk semuanya. Maya pada hospital aja.